Oke. Udah. Kita lihat. Tuh, dia warna apa? Tikus juga binatang itu dia akan peka terhadap warna. Coba lihat. Eh, saga. Ya. Jangan. Pisau. Bus. Ah, jirang lu. Jero EPA lu coy. Aduh. Oke. Jadi kesimpulan dari game ini adalah Opi Kumis takut sama tikus. Yeah. Oke, okay. Boleh sejauh ini. Gak ada apa-apa. Oke. Trial di kepala, di badan udah gue ambil, oke? Okay. Yeah. Yeah. Ayo, Bang Jaro. Oke. Udah turun. Yeah. Kita balik lagi ngobrol. Kita balik lagi. Udah pergi. Bang Opi, di antara di sini, saya yang orang paling jujur. Masih ada tikus di kepala Bang Opi. Hah? Eh, saya tolongin. Tuh, udah gak ada ya. Udah diambil. Oke. Saya yang paling baik. Kita balik ke Cicet. Kalau dulu Tia suka olahraga apa kalau boleh tahu? Suka taekwondo. Dia taekwondo. Dia masih jadi atlet. Hah? Ya. Olahraga apa? Wah, udah gak bisa ngomong nih. Kalau Nardi dulu olahraganya apa, Jis? Gue sih ngikutin bokap gue golf. Centong. Kalau Bang Jero dulu apa? Centong. Sepak bola. Ya, Bang Opi, suka olahraga apa dulu ya? Masa sih gak suka olahraga? Itu apa namanya, bulu tangkis. Bulu tangkis. Ada atlet favorit nggak? Iya, Rudy Hartono. Kalau bola pingpong, ada yang suka bola pingpong? Bang Opi suka main bola pingpong nggak? Bola pingpong kadang-kadang. Ada yang suka main bola pingpong? Tapi gini, eksperimen kita selanjutnya akan berhubungan dengan bola pingpong. Yeay! Sejoli bola pingpong. Opi ya, kepalanya buat terasi. Sekarang kita ambil ya, dulu, kita kocokin dulu satu-satu ya. Kita kocok. Oke. Oh enggak. Oke, yang ambil peserta pampal. Dari Tia Aristia, ambil satu. Dah. Bang Opi Kumis. Ambil satu. Ambil satu aja, Bang. Buat Bang Jarwo. Lagi sini. Ya. Mas Narji. Udah kan tadi saya. Belum. Saya tadi udah pakai payung. Bapak ambil. Ini kita bakal mengundi hadiah. Ini hadiah. Oh, hadiah. Kita juga punya hadiah di sini. Curut. Iya. Oke, okay, Pak Opi. Oke. Okay. Masih segar, Pak? Segar. Oke, mantap. Ya. Pertanyaannya bukan kita, kan? Nanti kita sama Pak Jarwo masih sehat? Sehat. Pak Opi masih betah? Betah banget, ya. Ya udah. Itu kan jadi kalian tidak pada. Ini master ketawa. Oke. Ya udah. Langsung aja. Ya, tadi kan udah pada ngambil bola satu-satu kan? Yeah. Langsung aja dibuka. Isinya boom, jeder. Aduh. Punya aku enggak ada isinya. Masa? Enggak ada. Tadi kamu ada. Ada. Oh, emang enggak ada. Satu enggak ada apa-apa. Oh, berarti aman. Bang Opi, bisa dibuka bolanya? Enggak ada, Bang. Enggak ada apa-apa. Enggak ada. Perasaan aja. Enggak ada. Perasaan aja. Perasaan aja, ente. Bang Opi buka ini. Bang Opi bisa dibuka dapat apa tuh? Bang Opi baca. Kosong. Kosong juga ya. Kosong semua. Kosong. Oke, Jarwo. Opi. Karung Goni. Karung Goni. Kita kosong. Enggak ada masa kosong
semua. Nah, ini buktinya. Oh, tuh ada yang jatuh, Pi. Aduh, benjol. Aduh, jantar. Gak, nih. Lihat nih, ada siapa nih. Ini Manjaro. Gak ada. Wah, gak ada, Pi. Udah. Oke. Sejoli boleh kasih propertinya buat peserta kita hari ini. Ada aja. Dodo. Ini enggak cuci tangan. Tia aman. Dulu. Aman. Kalau Opi, tadi propertinya apa? Karung goni. Belum ya karung goni ya? Karung panci. Goni belum, panci. Panci mana nih? Panci. Ini siapa? Narji ya. Panci pegang. Terus tadi siapa payung? Payung, Bang Jarwo. Bang Jarwo. Ngapain diundi, ujung-ujungnya sama-sama celaka. Karung goni gak ada, terus? Ganti ini aja. Gak apa-apa, udah sama aja kan ya. Yang penting syuting pulang, taken duit. Iya. Yeah. Oke. Lo main taken lagi. Karung goninya diganti sama. Oke. Sejoli. Oke. Sekarang kalau pada bertanya-tanya kita mau main apa sih? Kan tadi udah gue bilang. Yeah. Ini berhubungan dengan pingpong. Oh buat Tia. Oh, Tia pakai juga. Ya udah. Tia kosong. Okay. Tia kosong. Wah ada lagi siapa sih? Narji bang. Tuh suka duduk kan? Saya pakaiin buat bapak. Nah, ya udah. Semuanya udah pegang properti ya. Siap, sekarang kita langsung aja ke percobaan selanjutnya. Oke. Yaitu Pingpong Explosion. Yeah. Oke. Mau tahu kayak apa? Kita jelasin dulu. Master Limbang, silakan. Wih, ayo. Makan dulu lagi syuting asik. Oke. Siap. Sekarang percobaan kita menggunakan dua cairan. Ya, oleh bintang tamu tolong diperhatikan ya. Cairan kita yang pertama lagi adalah aseton. Aseton atau cairan pembersih cutek. Kutek. Dan cairan kita yang selanjutnya adalah ini ya. Namanya dry es. Dry es. Atau biang es. Iya. Oke. Mau bagaimana percobaannya? Ini, ketika kita mencampurkan aseton dengan dry es. Dengerin. Kita lihat apakah yang akan terjadi. Coba. Mau bilang apa kalau begini? Ngedumel aja Pak Opi. Udah kagak ada tikus ini Pak Opi. Kita lihat. Ini adalah dry ice dicampur dengan aseton. Oke. Ini skala yang agak lebih besar, ya. Itu aseton ya? Iya. Sebelah gua asaitan. Oke. Cukup. Yuk, tutup. Kita akan masukkan, ayo. Bintang tamu boleh mendekat semuanya, yuk. Ayo, cepet. Pom, yuk. Cepet. Ayo, ya kita masukkan ini. Langsung kita masukkan pingpong ya. Oke, sini ayo mendekat semuanya. Oke, ayo mendekat semuanya. Ayo mendekat semuanya. Semuanya gunakan pelindung yang kalian dapatkan. Ini Tia. Oke. Bang Jarwo. Jawa, ayo. Jangan pura-pura lo, eh. Bang Opi, ayo. Buka-buka. Wah, Tia tadi gak dapat apa-apa kan? Aku gak dapat apa-apa. Lu kan atlet taekwondo. Lu harusnya bisa. Kira-kira bakalan terjadi seperti apakah reaksinya? Saya nggak tahu, Pak. Kita bagi dua nih konsen nih. Ya, memang ini kan ada peribahasa. Oh. Orang sabar, pantatnya lebar. Jadi nggak santai. Astagfirullah. Gimana perasaannya Bang Arji? Tren kan explosion-nya? Oi, tren. Gimana? Lu pegang jantung gue. Astagfirullah. Berarti eksperimen kita berhasil. Aseton dicampurkan dengan glycerin. Oke, aseton dicampur dengan dry ice. Oh, kenapa bisa begini? Ini karena cairan aseton ini ketika dituang dengan dry es itu bisa menghasilkan gas. Menghasilkan gas dari jadi tekanannya itu kalau ditutup bisa lebih besar lagi dan mengakibatkan
Wow, ledakannya. Itu bukan kejadiannya pas gue nyebrang. Oke. Mau yang lebih dahsyat lagi? Enggak. Lebih keren lagi. Tapi, ada. Musinya dia pakein biang es, aseton dia minum, dia mendek di tong nih. Wah. Eksperimennya luar biasa lagi, yang lebih keren lagi. Mau. Jangan kemana-mana, tetap di Boom. Dua. Aduh.